SURAND! So that... Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah al-Baqarah 185 Syahrul Ramadhan Alladzi unzila fihil al Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan tadi sudah dibacakan oleh akhirnya dadan ya Masya Allah Syekh tadi kita membahas tentang kulit, kulit ya kulitnya aja sudah berapa segmen ini <laughs> ini kita akan membahas tentang isi sekarang isi. saya silakan Baik, jamaah sekalian. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kandungan Al-Quran yang isinya adalah petunjuk cahaya untuk manusia Insya Allah. masuk kepada sebuah lini atau aspek kehidupan. Insya Allah. Bahkan Al-Quran menyebutnya ma farotna fil kitabi syai'. Kami tidak alpakkan satu urusan pun dalam Alkitab itu. Wallahu Akbar. Jadi Al-Quran kontennya, isinya, meliputi semua aspek kehidupan, semua urusan. InsyaAllah. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. InsyaAllah. Al-Quran menyebutkan, Al-yauma lakum dinakum wa alaikum ni'mati wa Islam Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama dan aku sempurnakan nikmat bagi kalian. Jadi dengan turunnya Al-Qur'an yang sempurna, maka nikmat Allah pun sempurna. Allah. Kita lihat di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu bukan sebatas bekal untuk akhirat. Tapi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia dalam semua aspeknya. Dari mulai yang bersifat saksiah pribadi, istimaiyah ke masyarakat, masalah kepemimpinan, sosial, politik, budaya, ekonomi, semua dibahas dalam Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia. Masya Allah, ini menarik ya Bu ya. Tidak ada satu titik pun permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Ini kalau kaitannya dengan surat An-Nisa 59 ya, tadi saya. Ya. tanazza'utum fi syai'in Berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan, semua sumbernya ya. bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Ya. Nah bisa dilanjutkan kembali saya. Nah Al-Quranul Karim ini petunjuk juga kandungan Al-Quran itu sebagai bayan. Informasi termasuk informasi yang datang adalah tentang apa tentang sains ilmu pengetahuan maka ada kisah ini menarik dari Toronto ini yes, Bapak Ibu pernah ke Toronto nggak belum Toronto Kanada <laughs> Kanada ibu kota Kanada pingin jalan-jalan nggak -jalan pingin ya ada seseorang non Muslim Punya sahabat Muslim yang non-Muslim itu, pekerjaannya setiap hari di kapal pesiar, berarti tahu situasi, kondisi, anginnya, gelombangnya, dan yang lain-lainnya diberikan Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu pas dibaca. Ayat yang berkaitan tentang angin. Ternyata Al-Quran berbicara angin. Allah. Ada angin toibah yang sepoi-sepoi. Ada angin asib yang membawa gelombang besar. Al-Quran mendeskripsikan angin, tipe angin, kecepatannya bisa diukur. Maka ketika Al-Quran menjelaskan bahwa di dalam perahu itu terombang ambing dengan apa? Dengan badai. Sampai mereka berdoa kepada Allah. Pada Abu Srikin. Jadi musyrikin kalau sudah kepepet, gak doanya kepada siapa? Allah. Bukan keberhala lagi. Udah kepepet. Peristiwa diombang-ambing oleh apa? Gelombang maka non muslim itu ketika membaca ayat itu lalu datang menemui sahabat yang muslim hmm. lalu menanyakan apakah Muhammad itu adalah seorang pelaut <laughs> kenapa kok bisa menjelaskan gelombang badai laut begitu detail secara sains ya secara sains Padahal Nabi belum pernah naik perahu. Akhirnya meyakini bahwa Quran itu bukan ciptaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kitab yang diturunkan dari pemilik langit dan bumi. Dia adalah Allah Robul Izzah. Karena selama ini orang Barat melihat Quran itu adalah old book, buku tua yang datang dari dari mana? Dari padang pasir, mereka mengira Quran itu berbicara ontak saja, berbicara korma saja, berbicara pasir saja. Ternyata Quran mengungkap sains, dibenarkan oleh saintis, termasuk salah satunya tadi tentang angin, tentang badai laut, dan akhirnya dia memeluk Islam. Masalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara universal, menandakan kandungan Quran ini syumuliyah ya, saya. Yeah, shumulia. Artinya, universal apapun akan dijelaskan di sana, yeah. termasuk secara sains, di mana ilmu kedokteran pun yeah. belum bisa menerjemahkan asal muasal manusia, <laughs> tapi Al-Quran telah yeah. menjelaskannya. Yeah. Nah, eh, pelajaran apa yang bisa kita ambil, Syekh? Teladan apa yang bisa kita ambil dari kaidah Al-Quran yang bersifat syumuliyah ini? Yeah. Kalau kita ingin mulia maka pelajarilah Al-Qur'anul Al Karim terutama di bulan Ramadan kesempatan terbaik di mana bulan Ramadan sangat identik dengan turunnya Al-Qur'an Al atau identik dengan Qur'an ya. jadi mulai dari membacanya kemudian mentadaburinya Insya memahaminya Insya Allah. Insya Allah. sampai mengamalkannya maka jangan lepas dari majelis ilmu majelis zikir karena di situ Dikupas Al-Quranul Karim yang membahas, mengajarkan, mendidik tentang semua aspek kehidupan kita. Allahu Akbar, berarti Ramadan Syahrul Quran. Ya, syahrul Makanya Quran. ada penekanan Ramadan Syahrul Quran agar kita tidak, tidak hanya mengaji bu. Karena konteks kita selama ini cuma mengaji ya. Membaca saja, tapi mengkaji. Di dalamnya ada aspek mentadaburi dan mengamalkan. Jadi betul-betul kita paham. Ruhnya dapat. Kalau ternyata Quran itu sebagai hudal linnas. Petunjuk yang bisa menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan. Allahu Akbar. Lanjut, saya Ya. Al-Quranul Karim menyatukan kaum muslimin. Karena Al-Quran ini satu versi maupun muslimin yang ada di Eropa, yang ada di Saudi Arabia, termasuk yang ada di Nusantara, Qur'annya satu, versi satu versi. Maka ini adalah pilar bagi kaum muslimin. Pemersatu. Ya. Pemersatu bagi kaum muslimin. Sure. Karena kita punya sumber ajaran yang satu, yang terjaga, yang terpelihara. Tapi ingat, Ketika ada perbedaan di dalam memahami menafsirkan Al-Qur'anul Karim, nah ini kita harus menjaga hati, kebersihan hati. Jangan sampai kita asub Apa ta'assub itu? Fanatisme terhadap pemahamannya sendiri, kelompoknya sendiri paling benar, yang lain salah. Salah. <laughs> Nahnu alalhak wahum aladolala. Jangan sampai jargon itu dipakai. Kami yang benar, yang Alain lain salah, salah kesusat. semua. <laughs> Allahakbar. Maka ketika ada perbedaan, kenapa perbedaan? Perbedaan yang dibenarkan sepanjang metodologinya. Ada koidah tafsir, ada ulumul Quran, supaya kandungan Quran terjaga. Perbedaan itu menjadi sesuatu yang menjadi rahmat. Sena Ali, Ustaz, menyatakan Al-Quranu Al-Quran Al itu senantiasa perawan. Apa nih maksudnya? Ini bukan bicara apa namanya? Porno bukan. Artinya apa Bu? Pak? saya, saya, saya. Say. Jangan dijawab dulu. <laughs> Kita akan bikin pemirsa penasaran. Al-Quran itu perawan. Dari segi mana perawannya ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Serambi Islami Ramadan. Uliya.